mengadakan pertemuan untuk memeriksa kondisi keamanan siber dengan dipimpin oleh Kepala Kantor Kepresidenan Urusan Keamanan. Wakil Juru Bicara Kantor Kepresidenan IJMIO menyampaikan hasil pertemuan Sekretaris Senior Kantor Kepresidenan yang dipimpin oleh Presiden Tokyo pada hari Senin. Seorang pejabat Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa insiden kebakaran di pusat dana Nasau terkini sangat mengkhawatirkan sebagaimana menimbulkan gangguan pada kehidupan masyarakat dan bahkan berdampak pada keamanan nasional. Oleh karena itu, para sekretaris senior kantor kepresidenan memutuskan untuk meluncurkan satuan tugas untuk memantau kondisi keamanan siber. Sebelumnya, Presiden Yun telah berjanji akan memperbaiki sistem terkait gangguan layanan Kakao, menciptakan bahwa jaringan tersebut dioperasikan oleh perusahaan swasta, namun dinilai merupakan jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana layanan Kakao digunakan oleh sebagian besar masyarakat Korea Selatan. Fumio Kishida mengirimkan persembahan ke Kuilias Kuning merupakan kuil kontroversial tempat penghormatan perang. Kyodo News pada Senin memberitakan bahwa Kishida mengirimkan masakami atas nama Perdana Menteri Jepang pada hari tersebut yang menandai awal festival musim gugur di Kuilias Kuning. Ini adalah kali ketiga Kishida mengirimkan